Tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Ya KPK tidak bisa mengatur atau mengendalikan opini yang beredar di luar. KPK hanya bisa bekerja sesuai koridor, dalam hal ini penindakan, sesuai koridor kerangka hukum. Jadi kita hanya bekerja saja, dan hasilnya tentunya nanti akan teman-teman bisa saksikan juga pada saat disajikan di persidangan. Di situ nanti baik teman-teman jurnalis maupun masyarakat bisa melihat apakah tindakan KPK mentersangkakan maupun menyajikan alat bukti itu sudah benar atau sifatnya politis. Jadi kita apabila ada keluhan sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, ya tentu ada saluran-saluran dan jalur-jalur yang resmi yang bisa digunakan ya oleh orang-orang yang mau mengajukan keluhan tersebut.